Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru rakyat untuk bersama-sama menjadikan Malaysia sebuah negara madani yang berpaksikan kepada kekuatan, semangat dan berjiwa Islam. Perdana Menteri berkata pembangunan negara juga harus dicapai dan dipacu bukan sekadar meneroka penemuan baharu, tetapi juga perlu berakarkan kepada kekuatan akidah dan akhlak Islam. Dan sebagai tanggungjawab kita bersama, marilah hidupkan dengan menambah keikhlasan al-amal lillahi ta'ala dan dalam masa sama membawa roh ini dalam kehidupan seharian di negara kita ini, kata Anwar. Beliau berkata demikian dalam ucapan ringkas pada program Darul Ihsan berselawat bersempena dengan Festival Turat Islami, FTI, Selangor di pekarangan Stadium Shah Alam di Shah Alam malam tadi. Hadir sama pada program penutup FTI yang dihadiri kira-kira 50,000 orang itu ialah Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari dan bekas Mufti Agong Mesir Profesor Dr. Ali Jum'ah. Festival Turat Islami Selangor kali kedua yang berlangsung dari 26 Mei itu bertujuan menghidupkan kembali turat atau pengajian kitab warisan dalam kehidupan harian umat Islam di Nusantara. Dalam pada itu, Anwar berkata rakyat dituntut untuk kembali menjiwai dan mengamalkan roh Islam dalam apa jua keadaan dan tempat. Beliau berkata usaha itu harus terpancar daripada hati nurani yang ikhlas sama ada di rumah, sekolah, pejabat atau ketika menjalankan tugas di kementerian atau selaku pegawai kerajaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengucapkan terima kasih kepada Amiruddin dan Kerajaan Selangor atas inisiatif menganjurkan program Darul Ihsan berselawat, sekaligus menyemarakan tekad umat Islam untuk menghayati dan memuliakan Nabi Muhammad SAW.